kita kuis interaktif Aksis. Jangan lupa di akhir segmen ini akan ada kuis berhadiah total 2 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Aksis. Bikin jadi siap Ramadan. Itu dia ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol dengan Ciki dan Erika. Katanya kalian memang dulu bercita-cita menjadi pramugari ya? Betul. Dua-duanya? Iya. Dua-duanya. Kenapa bercita-cita menjadi pramugari? Pengen terbang? Iya, kalau aku dulu waktu kecil, ih seru ya jadi pramugari jalan-jalan terus gitu mikirnya. Terus setelah udah gede nggak jadi? Nggak jadi. Kenapa? karena kayak ternyata ribet ya, kayak kita di atas pesawat tetap harus kerja juga, harus memang kasih makan segala macam gitu. Takut deh. Takut apa? Takut nikah sama pelawak. Karena dulu ya. Memang nggak gampang jadi pramugari, latihannya iya, juga berat juga, iya, nggak boleh pakai kacamata, harus sehat matanya. Harus benar-benar bisa bawa bakinya supaya nggak jatuh apa segala macam. Iya, berat karena sih. Kan pesawat goyang-goyang ya kan. Nah, kalau Erika juga sama. Sama sih, alasannya kayak gitu juga. Kayak gitu pengen juga. Jalan-jalan. Tapi gitu, katanya dulu pernah ikutan tes jadi pramugari. Enggak. Sempat ikutan tes. Kakakku yang pertama. Oh. Sempat iya, iya, ikut tes, terus aku dapat cerita dari dia, makanya tahu gitu. Oh, susah juga ya. Keluarganya banyak cewek ya? Cewek semua malah. Cewek cakep-cakep semua lagi ya? Ya. Seneng kalau cewek cakep-cakep masa ganteng-ganteng. Enggak, kalau cewek semua cakep-cakep kayak itu, boleh enggak lebaran saya main ke sana? Boleh. Bang Ergi istrinya masih di belakang loh. Saya kan jualan kue lebaran. Kalau lu cita-cita lo waktu kecil apa, Ji? Ya cita-cita sih pengen jadi pramugari tapi enggak kesampaian. Jangan cowok. Tapi kan jadi suaminya pramugari. Iyalah. Pada akhirnya. Akhirnya walaupun gak jadi pramugari dapat pramugari ya. Iya. Luar biasa. Dulu cita-cita sih pengen jadi guru. Makanya, guru apa? Guru. Makanya saya kan masuk ke kampus yang nyetak guru dulu. Kita masuk IKIP pengen jadi guru aja. Kayaknya dulu dengar-dengar ceritanya sampai dapat pramugari waktu itu cara dapetinnya kamu mecahin kaca pesawat ya? Cari perhatian. Nggak dipecahin sih. Kayaknya pertanyaan buat saya dari tadi kayak dari awal segmen nyakitin, Mai. Teh. Assalamualaikum. Apa kabar? Subuh-subuh pakaian begini. Assalamualaikum. Ah, aja aja. Assalamualaikum. Halo. Udah tahu sepi kupingnya. Gue lagi tidur di bangunan. Bangunin. Bangunan. Ini kenapa nih mau mandi pakai-pakai beginian? Bayin mana? Bayin. Main. Gak tahu, belum datang. Udah. Belum datang. Mana? Gak ada. Emang gak ada orang belum datang. Panggil dong. Belum datang. Indre. Aduh, ada aja. Kenapa? Apa Pak RT? Udah nonton Avenger belum? Udah. Nih, Thanos nih. Gue lagi enak-enak sahur kan tadi. Rek. Iya. Dengar gak gue? Ini denger dari tadi. Gue lagi enak-enak sahur. Ditelepon. Sama siapa? Telepon. Iya ditelepon sama siapa? Pake HP. Saya gak nanya pake HP yang telepon siapa. Katanya tadi ditelepon. Lu kalau gue ngomong dengerin apa? Dan tadi gue dengerin. Ya, ilah pakai kemari. Jauh banget sih. Ada apa? Gue lagi di rumah nih, lagi sahur. Telepon sama Baiin. Baiin telepon. PRT. Kata Baiin. Gue dipanggil. PRT. Baiin tuh yang manggil. Kata gue yang dipanggil. Bukan gue manggil Baiin. Baiin manggil gua. Iya, tadi juga ngomong begitu. Ada apa, Mbak?
Pak RT ngomong gitu kan. Ada apa, Mbak? Bodoh amat. Kata PT, tolong krimbat. Dia bilang begitu. Lah, gua kata, kok pagi-pagi gua disuruh krimbat? Ini gua yakin salah. Gua mau begini aja, gua nurutin aja, mambain, mah. Pak RT mungkin salah dengar orang kali. Orang sering sahur di warungnya. Iya, tapi pasti salah dengar. Mana mungkin pagi-pagi suruh krimbat. Pak RT. Tuh, ada bel, denger gak? Bang S, tuh. Masuk! No, yang ngomong. Mana obatnya? Ini tuh. Gua Rima. Tahu nih. Saya tuh sakit. Terus? Nyuruh di hari Sabtu loh. Senin belum datang. Main sakit. Terus? Aku tuh sakit demam, Mas. Hah? Nyuruh dia beli obat, nitip. Kan, beli obat. Sabeng demen. Demen, demam, demen. Salah. Jadi Pak Iin suruh dia beli obat. Iya. Dia bilang katanya suruh krimbat. Krimbat. Budek permanen kamu ini. Nih, PRT. Diulang lagi. Salah. PRT tolong krimbat. Lah gua beli tuh segala gini-ginian tuh obat krimbat tuh. Iya tapi suruhnya tuh beli obat. Ini. Ini mah buat krimbat. Aduh. Urusannya apa saya nyuruh kamu krimbat? Mana? Ngomong sama ini tambah parah. Biar aja tambah parah. Mana pagi-pagi dingin banget. Hey. Itu loh. Hey. Dipanggil hey. Itu loh. Hey. Udah gak lihat. Pak. Pak. Begitu kan sama ini. Pak. Nek. Itu lo tau nih. Dia bilang, kan ini obat krimbat. Ini mah buat krimbat. Bener kan bro? Bener, tapi sini, salah. Sini saya ngerangin. Kan tadi ini... Nih gue udah beliin nih. Nih. Astaga. Nih, tapi bukan krimbat, Pak RT. Oh! Eh, dia. Jadi, jadi gini, saya mau ngerangin. Jadi. Harusnya beli obat, bukan krimbat. Budek kok milih lo. Jadi bukan suruh krimbat. Bukan. Jadi beli. Oh. Bang. Kaget dia telat. Aduh. Mana? Nih. Obat budek lagi. Dia mah dengerin bentar doang kalau ada ini. Aduh, satu detik udah budek lagi. Gue heran salah mulu ya. Emang salah, udah 3 tahun sahur, salah mulu. Bukan salah, budek. Salah, Pak RT mah bener, budeknya yang salah. Mantuk-mantuk. Pak RT mah gak salah. Anggapan orang gue budek aja ya. Anggapan. Emang gak budek? Pak RT emang gak salah, kupingin koprol. Kuping koprol. Mas Andre. Ya. Ini demam. Kalau demam berarti bawa aja ke PLN. Tuh, Mai di dapur ada makanan, makan dulu deh. Pak RT, di dapur ada makanan tuh. Bener apa? Tuh, langsung kalau makanan ya, mah. Belum sahur kan? Makan dulu. Sahur, Pak. Iya, sekalian sahur dah. Mai, tenang aja. Saya gak punya obat, tapi saya punya teman tabib. Demam asmara. Wah. Wow. Tapi manggil pakai itu? Iya. Pakai itu. Telepon baru. Kaget deh. Bukan remote. Bip. Iya Bip, temen ada yang sakit nih. Hah? Lagi balet. Tolonglah Bip, kemari sebentar. Masuk tabib banget. Iya. Bentar lagi datang nih. Nah, dia nih. Masuk. Thank you.
digendong panda. Iya, kebetulan. Oe kemana-mana naik panda. Iya, jadi Oe tidak bisa turun sama panda ini. Turun dong. Susah. Karena panda ini pakai kaki Oe. Duduk sih bisa. Kalau duduk bisa, eh. Ayo. Lucu banget nih. Jangan sebelah situ. Hah? Jangan sebelah situ, agak sensitif. Kan pangannya lucu. Silakan, maju. Bip, silakan. Oh, ini panda toh, Bip? Maju, oh, hati-hati. Awas, awas. Duduk ya. Duduk, duduk. Ngerti ya dia ya? Ngerti. Oh. Karena yang tahu yang rasain Oe. Awas, tapi bisa duduk nggak? Jalannya pelan-pelan banget sih. Kalau nak panda. Jangan ditelentangin, panda. Susah duduk, pananya. Berdiri saja ya. Berdiri aja ya. Ini sebetulnya, ini segmen menyiksa. Bip, tolong Bip, teman saya sakit. Kenapa? Bip. Saya sakit, Bip. Oh, syukur. Ala. Sakit, kaki Oe jangan ditarik, ah. Sakit. Kaki yang gak natural. Ala. Kenapa Oe naik panda terus? Kaki Oe udah lama begini. Tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan. Ngepleh ya? Iya. Ngepleh. Ini kena polio, yang ini kena HPS. Kertas dong HPS sama polio. Ya. Ada apa ini? Ini teman saya sakit. Sakit apa? Sakit demam. Oh, sakit demam. Gampang. Oe punya obatnya. Ini tas istri Oe, nggak nanya. Tidak apa-apa. Perlengkapannya obatnya banyak ya, Bib ya? Oh, banyak banget. Ini ada yang kapsul. Oh. Ada yang tablet. Kenapa sih namanya ada kapsul? Yang... Hah? Kenapa namanya kapsul? Karena ini kap. Ya, tuh ada yang cair. Ada yang cair. Ah, ada yang smartphone. Hah? Smartphone. Ya. Oh, eh, harus lihat dulu sakitnya. Iya, dia katanya panda. Pusing. Coba dilihat dulu. Ini panda apa bagong tuh, Beb? Panda. Panda. Kalau ini bagong, oh, petruk. Ayo, dilihat dulu mana yang sakit. Eh, mana yang sakit? Salah. Hey. Belok. Salah. Hey. Belok. Itu orangnya di sono. Mundur. Oh, dia muter. Ah, bagus. Ngapain lo balik lagi? Ini lagi sakit. Ini lagi demam juga pandanya. Iya. Pandanya Oe. Sakit juga. Iya, kebetulan Oe juga kesini lagi nyari klinik. Kan situ tabib. Iya, panda Oe sakit. Oe tabib juga tidak bisa menyembuhkan. Itu harus ke klinik. Tapi kalau saya lihat, ini dulu nih, ini orang sakit. Emang dari tadi kan begitu, Bib. Gue sledding lama-lama nih. Oh, ini terlalu banyak lemak. Jadi harus olahraga sama olah rasa. Tapi katanya tapi bisa mengobati dengan cara totok. Bisa. Ada dua sebetulnya. Mm-hmm. Totok ayam. Itu patok. Ya, ada totok bagong masing-masing. Coba ya, yang ini totok apa nih? Wah, ini mah totok gede atas ya. Kalau ini tidak turun berarti dia sakit. Oh ya. Turun halusnya jangan. Gimana sih? Kalau dia turun, berarti dia sakit. Berarti sakit. Berarti dia turun sakit berarti dia. Berarti sakit. Enggak, turun. Ah, berarti sembuh. Sembuh. Berarti situ sembuh. Saya enggak sakit. Enggak sakit. Kalau diginiin turun, berarti sakit. Ah. Sakit. Sakit nih. Sakit. Itu turun, kalau turun sakit. Nih, lihat Oe. Sakit.
Sakit. Orang sakit ngobatin sakit. Orang sakit malah dipanggilin orang penyakitan. Ini harus ada mantra dulu. Mantra. Iya, harus pakai. Kalau mau minum ini situ bisa sakit. Bisa sembuh ya. Halodong, kalodong, awaku. Emang kenapa? Loh, yang sakit sahnya kok. Ini. Orang oi haus. Gua kira itu mantra. Buka, mantra. Oi kalau minum harus nyanyi dulu. Oh. Ini situ mendingan beli ini aja. Ya, ini gampang. Diminumnya saya jangan. Saya gak biasa nelen Samsul. Ini bukan Samsul. Ini kapsul. Jadi diminumnya jangan satu-satu. Berapa? Semua aja. Masuk. Kalau tidak muat. Berarti itu mulutnya kecil. Emang begitu di mana-mana? Iya, kalau misal kamu sembuh. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Mau. Ah, kalau mau sembuh semua. Ah, dua aja. Tadi katanya semua. Tapi bengoplak. Ini sampai kapan we di sini sumpah we pegel. Makanya duduk aja bilang ke pinggang. Duduk ini loh. Mau duduk juga susah. Ini. Jangan ditali, heh. Pandanya kesian tuh. Bangun. Itu kaki, weh. Kaki panda. Nyali duit sampai segini ya. Aduh. Ini yang naik panda. Tabe papa pandanya. Oe naik panda. Cuma kakinya kaki oe. Berarti ini masih nunggu reaksi ya Bibi. Ya tunggu. Sambil nunggu reaksi kita mau bagi-bagi dulu nih. Ya, saat yang kuis dari Aksis. Ininya laki. Iya. Pantes langsung ngumpul begitu. Kalau ini laki kok tahu aku perempuan diem aja dari tadi. Dianya normal. Oke. Seperti biasa kalau saya bilang Ramadan bareng Aksis, jawabannya siap ya. Siap. Citra boleh temenin saya? Tuh kan? Dia sampai begitu. Nah, udah masuk. Bisa madep belakang enggak, Pak? Oh. Lucu bentuknya, Pak. Ramadan bareng Aksis? Oh, Ramadan gitu. Ramadan bareng Aksis. Oh, gitu. Belum. Ramadan bareng Aksis. Siap. Siap. Oke, dengan siapa ini? Oh, Hendro di Cibitung. Oh, oke. Okay. Hendro di Cibitung ya? Salah. Belum. Sebut. Karena gue nggak bisa mukul. Silakan, Ciki. Ya. Oke, okay, pertanyaannya dengerin ya, Hendro. Siapakah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Ah. Kita lihat. Kalau dia panda ini bergoyang, maka jawaban Anda benar. Kita lihat. Betul. Hei, kamu dapat 1 juta.
kuis bikin bikin jadi siap Ramadan. Kirana. Ramadan bareng Anses. Setim. Ramadan bareng Anses. Cari. Dengan siapa? Di mana? Dengan siapa di mana? Dengan siapa? Siapa? Bekasi. Bekasi. Oh, okay. Oh, Kintan. Silakan Erika. Kintan. Pertanyaannya, kaca apa yang bisa nyanyi? A. A. Kaca spion. B. B. Kaca handika. Jawabannya? Awas, awas, awas. B. Kaca. B. Kaca handika. A. B. 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 Kaca handika. Coba kita coba. Lihat benar atau salah. Udah betul saja betul. Eh kamu dapat 1 juta. Eh kamu dapat 1 juta karena menang. Tapi kamu jangan lupa.